Ayu tergantung selama 2 jam di antara dahan-dahan pohon setinggi 50 meter di kawasan wisata Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siswi para layang tersebut gagal mendarat dengan sempurna karena dihantam angin kencang. Ayu kemudian dievakuasi tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Ayu tersangkut pohon ketika mendekati titik landing. Saat akan mendarat, tiba-tiba angin bertiup kencang hingga membuat Ayu kesulitan mengendalikan para layangnya. Mungkin tadi ada angin yang agak berbeda arah sehingga ketika dia mau mengambil posisi untuk mendarat harus berubah dari seperti biasanya. Ya, ya. Bermain para layang bukan hal baru bagi Ayu. Ia sudah lebih dari 70 kali menerbangkan para layang. Meski begitu, insiden yang menimpanya tetap saja membuat dirinya shock.